Yo guys, balik lagi channel Story of Air. Kali ini gue mau sharing, bukan sharing sih, lebih tepatnya gue mau unboxing USB Wi-Fi ya. Biasanya gue pakai USB Wi-Fi yang kere-hore yang 20 ribuan. Kali ini gue pakai dari TP-Link. Harganya kalau nggak salah ini sekitar 80 ribuan. Dan gue ngambil di Tokped biar dapat gratis ongkir ya, bukan promosi karena emang gue ngambil Tokped aja sih ya. Oke, langsung aja dibuka. Jadi gue ada kendala di USB Wi-Fi gue yang 20 ribuan itu tuh sering disconnect gitu ya. Akhirnya gue coba pakai USB Wi-Fi yang di atasnya. Nah, ini gue pakai TP-Link ya. Serinya itu dari yang WN725N. Jadi dia kecepatan maksimalnya 150 Mbps. Dia tinggal langsung colok dan otomatis connect ya. Ini dusnya. Dapat barang, kita cek ya. Kayaknya sih dia kalau dari luar nggak segel ya. Coba dibuka. Oh ya, dia emang nggak segel ya. Atau emang nggak ada segelnya. Di dalamnya itu kita dapat apa nih? Dapat buku panduan. Ada juga nih, ada CD driver dan ini cara instalasinya ya. Tinggal connect ke laptop aja nih atau PC, gampang kok. Dan ini wujudnya. Dia udah pakai yang kuningan ya. Jadi kalau TP-Link yang zaman dulu itu dia masih pakai yang ininya tuh bisinya putih. Kalau sekarang udah pakai kuningan. Nah, ini dia wujudnya. Ini model TL-WN725N made in China. Oke, gitu aja. Thank you udah nonton. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye-bye.